warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh warga masyarakat Kabupaten Pasuruan dan teman-teman media yang berada di kesempatan dan terhormat pada hari ini akan kita sampaikan akhir perkembangan data terbaru terkait dengan pandemi daripada COVID-19 di wilayah Kabupaten Pasuruan. Data tanggal 11 bulan April tahun 2020 sampai dengan 14.00 bahwa UGP di Kabupaten Pasuruan jumlahnya 78, PDP jumlahnya tetap 30, positif ternyata positif itu adalah 3 pasien. Perlu saya sampaikan bahwa keterangan daripada PDP itu 5, yang pertama adalah 5 negatif swab dan sekarang sudah sehat kembali ke keluarga masing-masing dan kita harapkan kita tidak tertular lagi terkait dengan COVID-19. Yang kedua, 11 masih isolasi di rumah sakit, yang bersangkutan adalah negatif terakhir, masih menunggu proses hasil swab yang telah dikirim ke Surabaya dan mudah-mudahan dalam waktu singkat sudah ada hasilnya. Yang ketiga, kita kemarin dapat pemberitahuan dari Rumah Sakit Sejahtera, 3 pasien dari Kabupaten Pasuruan sudah keluar dari rumah sakit dan dinyatakan negatif swab dan sekarang sudah sehat kembali ke masing-masing. Yang 7, ini tanggal 9 kemarin, 7 pasien di rumah sakit umum di Magil itu yang tadinya negatif swab dan ternyata hasil swab negatif terapi dan ternyata sekarang hasilnya negatif swab. Hingga 7 ini sekarang dinyatakan sehat. 2, sekarang masih menjalani isolasi di rumah, masih menunggu hasil swab dan hasil rapid test itu negatif. Dan yang kedua, kalau tiga dunia, yang satu sudah keluar negatif swab, yang satu masih belum. Yang satu yang pertama meninggal pertama itu sudah dinyatakan kemarin sudah berita bahwa itu adalah negatif swab. Yang satunya masih negatif, tapi kita pastikan masih menunggu hasil swab yang dikirimkan oleh hasil terakhir pada berdasarkan perlu kami sampaikan bahwa Bapak dan saudara-saudara bahwa sampai hari ini yang negatif swab dan sehat Kabupaten Pasuruan ada sekitar 15 yang positif itu ada 2 dan sekarang lagi isolasi di rumah sakit Magil. Kita cukup prihatin terhadap 3 pasien yang sekarang positif dan sekarang berada di isolasi di rumah sakit dan kita berdoa mudah-mudahan pasien-pasien tersebut isolasi di rumah sakit ini semuanya hasil swabnya negatif dan tidak dinyatakan positif sehingga bisa kembali ke keluarganya masing-masing. Tapi tentunya pada kesempatan hari ini kami selaku pembicara juga didampingi dengan Bapak Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pasuruan, Bapak Kepala Bidang Gugus Wakil Ketua. Izin kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan mulai tanggal 12 April secara nasional oleh BNPB itu diinstruksikan pada seluruh warga masyarakat untuk memakai masker, menggunakan masker seperti yang saya pakai sekarang dan seperti yang dipakai oleh Bapak Wakil Ketua sekarang. Ini adalah masker yang dipakai di rumah sakit. Sedangkan masker yang dipakai oleh para medis di sebelah saya ini adalah para medis, itu adalah masker bedah untuk masker baru. Ada juga masker jenis N95 yang digunakan untuk penanganan pasien COVID-19. Perlu kami sampaikan bapak-bapak dan saudara-saudara, meskipun kita di Kabupaten Pasuruan sudah ada 3 yang positif, kami berharap masyarakat juga tetap bekerja di rumah, yang bisa melakukan pekerjaan di rumah, tetap belajar di rumah, tidak berkumpul, harus mengikuti protokol kesehatan.
bisa diaktif, disimpan diaktif. Hal ini memang salah satunya untuk salah satu dalam rangka untuk upaya kerja. Di samping ini juga budayakan kejujuran. Pada setiap kita habis membuka apapun, masuk rumah, mau makan, mau membuka apapun, dan sekitar rumah dan lain-lain, kita akan berbudaya kejujuran. Mudah-mudahan dengan gerakan ini yang sama disebut Kabupaten Pasuruan, ini nanti akan mengurangi dan menghentikan pandemi corona di wilayah Kabupaten Pasuruan. Kita juga terima kasih hadir ini para dokter dan para medis di RSUD Bangil maupun di RSUD Bali dan juga para medis kita yang ada di puskesmas masing-masing dan kita support dan mereka juga tetap sehat tetap bisa memberikan layanan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Allah, kita doa seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan, COVID di Kabupaten Pasuruan segera hilang. Demikian Bapak-Bapak dan Saudara yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Dan selanjutnya, memerlukan Pak Kuala DPR untuk bisa menyampaikan satu wakil itu waktu kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan membuat secara masyarakat terkait dengan pandemi COVID-19. Nama ekonomi, pemerintah sudah memikirkan itu. Kita sudah mengadakan 8 miliar lebih untuk membantu perekonomian daripada masyarakat. Ini dalam bentuk? Dalam bentuk paket sembako yang nanti akan didistribusikan kepada seluruh masyarakat yang terdampak karena sosial disangkar, sosial disangkar, karena proses-proses daripada pandemi virus corona. Itu sasarannya apa namanya, karyawan PHK atau TKL atau ini sedang dilakukan dan beberapa kendaraan itu yang jelas angkanya sudah muncul 8 miliar lebih untuk kepentingan itu. Oke, ya siap. Oke.